Tepuk tangan sekali lagi untuk Sharla. Penampilannya begitu luar biasa, Sharla. Tadi gayanya juga asik banget, santai banget. Sekarang coba kita mau minta Coach Agnes supaya se-Indonesia kasih dukungan buat Sharla. Karena votingnya gak diakumulasikan, Coach. Okay. Ini benar-benar diulang votingnya. Silakan Coach Agnes. Ya, memang Sharla ini kalau di atas panggung dia punya persona yang emang udah dia born to be a star. Jadi ada magic setiap kali dia membawakan nada-nada, ada magicnya gitu loh Kak Omes. Gitu loh. Setuju. Dan yang paling, makanya ini sebenarnya agak risky, kenapa saya sengaja pilih lagu ini, justru karena ini di luar comfort zone-nya dia. Jadi tetap satu jalan, tapi sebenarnya lagunya kan lebih, apa ini lagunya Beyonce sama Shakira ya. Ini di luar zona nyaman dia. Nah di sini saya pengen lihat apakah lagu ini tetap bisa dibawakan sama Sharla dengan gayanya Sharla. Dan ternyata dia bisa bawain ini dengan gayanya dia. Dan tadi kelihatan ya dia sangat sangat masuk ke lagunya. Saya ngelihatnya kayak bukan Sharla tadi pada saat lagi bawain lagu itu. Tapi kamu kawin banget sama lagunya. Asik banget. Enjoy banget kamu di atas panggung. Karakternya ada, personanya ada, magicnya ada. Luar biasa. Oke, berarti itu dukungan dari Coach Agnes Mo. Mana pendukungnya Sharla? Waduh, ini banyak ibu-ibu kayaknya ya Sharla ya. Oke kalau begitu, tapi sekarang waktunya kamu minta dukungan kepada seluruh pemirsa di Indonesia untuk memberikan dukungan SMS. Karena saya ingatkan lagi, votingnya kami ulang setelah masuk ke tahap kedua tadi ya. Jadi tidak diakumulasikan, berarti harus voting lagi. Silakan, Sharla. Untuk seluruh masyarakat Jombang, Surabaya, Malang, Berau, Batam, dan seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dukung Sharla ya. Caranya ketik TVKI spasi Sharla, SHARLA, kirim ke 951551. Yang banyak ya, terima kasih. Terima kasih banyak Sharla, silahkan penampilan yang begitu luar biasa. Siapa nih yang ngaku pendukung tim Papa Baby? Udah subscribe belum? Subscribe buruan di sini. Video keren lainnya ada di sebelah sini. Jangan lupa komen juga videonya di bawah.